religiusitas, nasionalisme, mandirian, gotong royong, integritas, PPK. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Guys. Ya ya. Iya ya. Sama kakak. Iya ya. Ini kasih saya. Masih jalan nikmat. Ini biarin tip. Ini jalan biarin nanti. Jalan. Iya ya. Tadi udah kata. Oke. Ini coba. Ntar matikan lampu dulu sebelum tiba, oke? Hemat energi. Ya. Nah, kalau sudah selesai, matikan lampu ya. Dia malah cekiki kan. Lupa tersenyum. Tanggap bencana. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhi kepala.
Jangan mikirin yang belum waktunya dipikirin. Dua, laki-laki dan perempuan namanya gini. Mencoba. Baiklah, kita terakhir permainan yang seru ya. Mencoba di lapangan, Doni. Seru banget ya. Yang seru, permainan yang seru. Dilanjutkan dengan pelantikan tim Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 3 Ketanggungan tahun 2019. Kepada tim Sekolah Ramah Anak beserta dengan Bapak Dirlam yang akan melantik tim SRA untuk menempatkan diri. Deklarasi Sekolah Ramah Anak dilanjutkan dengan pelantikan tim Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 3 Ketanggungan tahun 2019. Deklarasi Ramah Anak. Kami Kepala Satuan Pendidikan dan warga sekolah berkomitmen untuk 1. Mewujudkan sekolah ramah anak yang berkomitmen untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik selama mereka berada di satuan pendidikan. 2. Mewujudkan kondisi sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. 3.
melaksanakan disiplin tanpa kekerasan dan merendahkan martabat peserta didik. 4. Membuat dan melaksanakan program serta kegiatan dengan landasan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang anak, serta partisipasi anak. 5. Semua orang dewasa akan memberikan teladan yang baik untuk peserta didik. 6. Peserta didik menjadi duta sekolah ramah anak dan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat anak. 7. Menciptakan sekolah bebas dari vandalisme, kekerasan fisik dan non-fisik. 8. Menciptakan lingkungan sekolah yang menyediakan makan sehat, informasi layak anak, bebas pornografi dan porno aksi, kawasan tanpa asap rokok, kawasan tanpa nafja, aman bencana, dan mencegah anak dari radikalisme serta perlakuan salah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami lantik tim Sekolah Ramah Anak SMP Negeri 3 Ketanggungan tanggal 7 November tahun 2019. Terima kasih kepada Bapak Dirlam SPD yang telah melantik tim SRA SMP Negeri 3 Ketanggungan tahun 2019. Kepada Bapak Dirlam SPD beserta dengan tim SRA yang sudah dilantik, dipersilakan untuk kembali ke tempat.